menolak motor ditahan karena tidak pakai helm, wanita ini bentak polisi. Seorang perempuan mengamuk setelah sepeda motornya ditahan oleh Satlantas Aceh Timur di Kota Idirayet, Aceh Timur. Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023, siang tadi. Perempuan ini melanggar lalu lintas karena tidak menggunakan helm dan pihak lantas meminta wanita tersebut untuk mengambil helm agar dapat melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya, tapi wanita tersebut tidak menerima dan malah mengamuk kepada polantas. Ya, kata orang tua sakit.